bapak, suster, saudara saudara yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Dalam Injil hari ini dikisahkan orang-orang Yahudi yang melempari Yesus dengan batu. Dan kata Yesus pada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan pada kamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku, dan jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Para lawan-lawan Yesus. Seperti juga dengan murid Yesus itu mengakui bahwa Yesus adalah nabi. Namun ternyata lawan-lawan Yesus tadi itu meskipun mengakui bahwa Yesus melakukan hal-hal yang baik, banyak keajaiban yang mereka percaya itu dari Allah. Tapi juga dikisahkan ada kemarahan mereka ketika Yesus menyamakan dirinya dengan Allah dan mengatakan bahwa dia menghujat Allah. Maka Yesus kemudian bertanyakan kepada mereka, meminta penjelasan mengenai pekerjaan apa yang dia lakukan yang membuat mereka marah bahkan melemparinya dengan batu. Dalam Injil, semua kisah Injil, kita tuh mengetahui bahwa semua hal yang baik dilakukan Yesus itu karena karya Allah melalui dirinya. Namun, ternyata orang-orang Yahudi tidak dapat menangkap roh Yesus itu. Bahkan, mereka mempertanyakan ketika Yesus mengatakan dirinya Anak Allah atau mengatakan bahwa Dia itu seperti Allah. Orang-orang Yahudi ditantang untuk percaya pada Yesus dengan sepenuh hati ataukah dia hanya percaya dengan setengah-setengah saja. Kita pun juga demikian. Apakah kita mampu melihat Yesus sebagai utusan Allah dalam karya-karyanya, terutama karya kisah sengsaranya, Ataukah kita hanya melihat Yesus ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa? Apakah kita melihat Yesus dalam diri kita dan diri orang lain hanya ketika kita memperoleh kebaikan? Ataukah kita juga masih merasakan kehadiran Yesus ketika kita mengalami kesengsaraan atau melihat Yesus dari permasalahan atau bahkan dari orang yang menyakiti diri kita? Pertanyaannya adalah apakah kita tetap akan selalu mengenai Yesus ketika kita tertimpa banyak masalah Bahkan kita dipertanyakan karena keimanan kita kepada Yesus bahkan dimusuhi oleh orang lain Sikap dan iman kita pada Yesus inilah yang akan memengaruhi bagaimana kita nanti akan merayakan pekan suci ibu bapak, suster, saudara-saudara tentu pekan suci ini akan menjadi suasana yang berbeda karena kali ini kita tidak akan mungkin tidak akan menyenggarakan peran kasih bersama di gereja kita terpaksa harus mengikuti di rumah dengan keluarga melalui online maka kita semakin ditantang bagaimana kita menghati iman kita kepada Kristus apakah dengan banyak cobaan sehingga kita harus menempuh banyak cara untuk beribadat ini akan membuat kita semakin mau menghayati cinta Tuhan, cinta Allah dan juga mau peduli kepada sesama ataukah justru sebaliknya kita merasa bahwa Tuhan tidak lagi hadir dan kita semakin tidak peduli pada sama kita inilah tantangan kita Semoga kita selalu bisa merasakan kasih Allah dalam diri kita melalui semua hal yang kita alami, melalui semua orang di sekitar kita. Dan semoga kita juga selalu berbagi kasih kepada siapa saja.